Jadi buat ibu-ibu yang mau bikin untuk ide bisnis ataupun untuk masak sendiri di rumah, ya seperti ini ya teman-teman ya, gampang banget. Siapa tahu ingin menambah cuan di rumah ya dengan bisnis tepung ayam goreng KFC. Nah seperti ini teman-teman, modal 10.000 sudah bisa dapat keuntungan 10.000, jadi kita jual 20.000. Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi bersama saya di Faiz Food Channel. Yang saya hormati para subscriber dan yang saya hormati para pelanggan nasi goreng kuli Handi 8. Di video kali ini saya ingin berbagi ide bisnis dengan modal yang sangat minim ya teman-teman, tapi untungnya lumayan gede. Kenapa saya bilang lumayan gede? Karena hampir 70% keuntungannya teman-teman ya. Bisnis apakah itu? Bagi kalian yang penasaran, simak terus video ini sampai habis agar tidak gagal paham. Namun sebelum itu, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe tentunya. Baik teman-teman, kita langsung saja ke ide bisnisnya. Apakah itu? Simak terus ya. Nah ini teman-teman ya, untuk ide bisnisnya kita akan jualan tepung ayam KFC teman-temannya. Di sini kita membuat tepung ayam KFC lalu kita jual dengan harga yang lumayan mahal teman-teman ya. Jadi di sini cuma modal 10.000 bisa untung juga 10.000, karena kita modal 10.000 kita jual 20.000, biasanya seperti itu teman-temannya. Hanya dengan modal tepung 1 kilo itu kurang lebih, kalau yang tepung biasa aja itu sudah Rp8.000 teman-teman per kilonya ya. Karena kalau untuk tepungnya sendiri saya sembarang aja teman-teman, walaupun yang tepung murahan ya, enggak mesti harus tepung yang mahalan. Ya di sini saya menggunakan tepung 1 kilo dan ketumbar 1 sendok makan, merica setengah sendok makan, 1 sendok makan garam, setengah sendok makan micin, dan 1 sendok makan kaldu bubuk ayam ya. Dan nanti kita tambahkan baking powder 1 sendok makan. Nah, ini renyahnya nanti dari sini teman-teman ya. Jadi lumayan kan, kita bisnis jualan tepung ayam goreng KFC. Jadi untuk mempermudah juga ibu-ibu untuk masak ayam, dan kita juga dapat keuntungan dari berjualan teman-teman. Jadi ini langsung aja kita campur aja semua ya. Nah seperti ini, kita aduk aja semua. Nah kita tinggal tambahkan baking powdernya 1 sendok makan, lalu kita aduk. Nah gampang teman-teman ya. Jadi buat ibu-ibu yang mau bikin untuk ide bisnis ataupun untuk masak sendiri di rumah, ya seperti ini ya teman-teman ya, gampang banget. Siapa tahu ingin menambah cuan di rumah ya dengan bisnis tepung ayam goreng KFC. Nah seperti ini teman-teman, modal 10.000 sudah bisa dapat keuntungan 10.000, jadi kita jual 20.000 teman-teman ya. Jadi dari saya itu aja, semoga bermanfaat. Silahkan share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Nah itu tadi teman-teman ya, cara membuat tepung ayam goreng KFC. Bisa buat di rumah dan juga bisa buat jualan, ide bisnis teman-teman ya. Jadi dengan modal 10.000 kita sudah bisa dapat keuntungan 100% ya teman-teman. Baik dari saya itu aja, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat saya Faiz Food Channel. Sampai jumpa di video-video berikutnya.